Ini gue udah sampai, untung gue udah pakai ini tuh. Gue bawa music coat seperti biasa dan bawa ini. Dan tadi tas gue pakein tas ini. Dan di sini kering kerontang, bangke bangke. What's up? Lagi latihan kering, udah pada ngumpul semuanya. Lagu yang tadi tuh, Emerald yang pasti dapat lumayan tricky juga ini kita lagi. Dan ada Mas Boy, what's up Mas Boy? We meet again ya. Yes. So, mari kita berdoa. Kita aja anjay. Ini ada fotografer yang sudah lama tidak berjumpa ya. Bisa Alex. Sukses. Iya dong. Susu kalau. Yuk mari. Siap. Yuk mari kita manggung. Tuh. Kita main di acara gathering. Masyaallah dah. Siap.
jazz. Nah, teman-teman, nah, sebagai satu lagi, gue duluan ya. Nah. Badek dah, siap dah. Yuk, mari kita manggung. Aduh, bener-bener. Yuk, what's up? So, gig terakhir hari ini. Tadi gue balik dulu, untung keburu. Dan, ya, gig terakhir hari ini nge-gitar. Jadi, mari kita menyelesaikan gig kita ketiga. Tadi gue mandi dulu sempet, untungnya. Dan nih, hari ini seger banget. Yulah, mari kita lanjutkan gig terakhir kita. So, siap, yuk, what's up? Udah di stage nih, dan ternyata kalau hari Jumat, Sofia rame banget. Dan gue hari ini bersama Bakes. Yeay, rame ya. Temen-temennya nih kita ramai banget tuh. Ramai sekali. Ya. Jadi hari ini mau bawain apa aja, guys? Macam-macam lah pokoknya. Ini mudah-mudahan gue bisa sambil ngerekamin paling nanti kayak gini. Ya, susah. Ntar kita lihat aja, oke. Okay? Kita berduaan doang, gitar. Tuh, ramai banget tuh. Ramai. Yulah. Kita soundcheck dulu, okay? Yo, what's up? So, kalau di Sofia itu makanannya like a rich guy, ya guys ya? Kita makanannya tuh, wow. Ini cheesecake, harganya Rp55.000 ya. Terus ini ada apa? Kecil banget, ini ada ini enak banget. Yang jelas harganya mahal. Kalau di Sofia tuh sistem makannya gimana guys? Maksudnya dikasih budget atau gimana? Ini sebenarnya kayak di budgetin sih. Okay. Cuman gua nggak tahu selama ini kayak kemurahan hati mas-mas dan mbak-mbak. Asli sih ya. Gua pesen apa aja gitu. Maksudnya, gua yakin banget itu kayak ini pasti lebih nih, lebih dari jatah gue. Jatah. Tapi setiap gua kurangannya berapa nih mbak? Nah, mereka nggak usah mas. Gokil ya. Jadi ada aja rezeki. Betul. Jadi masing-masing tempat masing-masing tempat reguleran itu beda-beda sistem makanannya. Maksudnya kan kalau kayak reguler kan lo kadang siap ini ada boleh pesan apa aja tapi dibudgetin 1 juta buat 5 orang misalnya. Ada juga yang emang udah disediain makanannya, tapi ada juga yang apa tadi pesan misalnya satu orang 100.000 ya guys, udah sama minum gitu, jadi macam-macam. Nah kebetulan yang ini kita kayaknya all you can eat ya guys. Selama nggak mahal-mahal banget lah ya, ya asli enak banget sih ini. Ya begitulah, maksudnya ya masing-masing reguleran punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri ya. Cuman kalau Sofia sih nggak ada kekurangannya sih, kayak kita aja. Thank you ya guys, udah ngajak gua sangat berterima kasih karena Lin lumayan banyak membantu gua sebagai musisi. Ibaratnya nih guys, gua jadi sering dapat job gitar guys daripada bass. Terima kasih banyak lo bang. Yang penting jaga mata. Itu betul. Oh paket. Jadi kenapa paket ngomong itu, dia punya cerita unik di mana. Jadi minggu lalu mata kanan gue sempat tidak berfungsi baik karena sebuah hal yang mencengangkan ya. Benar-benar di luar nalar. Iya, di luar nalar. Mata saya kecolok sedotan. Ini bukan bercandaan. Ini mungkin niatnya mau kayak Sri Mulat. Orang bini gue aja ketawa pas kecolok sedotan. Sedangkan gue lagi. Jadi gimana ya? Contohin guys. Gue lagi begini nih, gue lagi liat-liat. Ini handphone. Tiba-tiba ceprok. Itu terjadi beneran. Dipikir bercanda ya, dipikir bautin bercanda. Ternyata beneran. Nah, besokannya serius ngabir. Ya? Serius. Jadi kornea gue ini, apa, lecet. Lecet. Jadi sempet harus diobatin berkala gitu. Gak bisa ngeliat dengan baik. Jadi itu terus di situ gue berpikir bahwa ya Allah ternyata nikmat satu mata saja itu luar biasa. Benar. Selama ini saya gunakan untuk melihat yang enggak. Nah, kita lihat, kita gunakan untuk melihat yang enggak. Kayaknya ketika ini akhirnya
nggak bisa berfungsi saat itu, kayak bersyukur gitu, terus kayak berjanji dalam hati, ya Allah kayaknya nggak bakalan lagi deh mata ini buat lihat yang gagal. Tapi pas kemarin main di Sofia baru janji ya, baru berjanji ya, ya Allah masya Allah. Cuman untungnya saya bawa pengawal, saya bawa bini. Jadi itu apa hikmahnya, mungkin gue juga berpikiran seperti itu, kayak tuh ban lo udah dikasih mata, malah lo apa salah gunakan buat ngelihat yang acoy lah ya. Cuman kan kadang mata juga nggak bisa disalahin, ya kan. Iya. Nih gue buat membayangin hanya benda lemah sedotan aja loh. Terus mata lo bisa nggak berfungsi sebelah itu. Terus sekarang udah beres ya kan? Udah beres. Mantap. Udah bisa berfungsi lagi untuk melihat yang positif. Gitu, jadi kayak di sini kan positif apaan ini, ada banyak wanita-wanita yang wow. Tapi itu pilihan guys ya. Astagfirullah. Kita makan ketemu mangkuk tuh. Ya. Wah ini enak sih. Enak kan? Enak. Oh, ini natis. Kopi pakai Nutella. Open mic session, silakan. Langsung maju aja. She said to me, tenderly, take a seat, take your life, cut it out in black and white. I never liked the dreams of the drunkies and the drunk queens. I like to think the best of me, I still have it in my sleeve. Love to tell you, take it. Something's better, on the other side. I wanna run through the halls of our school. I wanna scream at the top of my lungs. I just found out there's no such thing as a dream come true. So I knew that to rise above. Girls take the soap, pump, back, 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 patch, crack, credits, maybe transfers. They read all the books, but they can't find the answers. And all of the patterns, they're getting older. Wonder if they wish for anything better. One of their bad roots, tiny tragedies. Pesannya sih apa ya, kalau bisa kalau emang lo mau ngambil sehari 3 kali, pastiin jam manggungnya 2-3 jam sebelum on stage. Jadi bukan pas sebelum manggung ya, tapi sebelum standby 2-3 jam. Terus pastiin lu bawa semua kostum-kostum yang akan dipakai manggung, jangan sampai ada yang ketinggalan, karena kalau ada yang ketinggalan ribet. Terus apa ya, sama pastikan lu bawa tolak angin, dan lu bawa apa lagi ya,
intinya yang bikin lu juga tetap fit, minum air putih yang cukup, dan ya udah itu ya. Ini orang habis sih kadang-kadang. Gitu dah. Oke, okay, so bakalan istirahat karena besok pagi akan ke Bali seperti request beberapa apa ya, subscribers yang gue lihat di komen pada nanya, "Bang, kapan main sama Isyana lagi?" Ada lah, mah pada cuman pengen lihat gue main sama Isyananya doang ya, bukan guanya, tapi nggak apa-apa deh. Yolah, so siap, gue mau istirahat dulu, oke, okay. Lah, paleluh.